Hai Likers, siapa nih yang udah pernah dengar kata Wonder of the Seas? Ya, itu bukan sebuah nama wahana, permainan keluarga, ataupun judul film ya. Wonder of the Seas adalah nama sebuah kapal yang diklaim sebagai kapal terbesar di dunia saat ini. Kapal dari Royal Caribbean ini dikabarkan telah berlayar secara perdana pada Jumat 4 Maret 2022. Kapal ini memiliki dimensi panjang 362 meter dan lebar 64 meter, serta memiliki 18 dek atau lantai yang mampu menampung hampir 7.000 tamu pada kapasitas penuh. Waduh, udah kebayang nih gimana luasnya ya Likers. Eits, tapi sebelum lanjut, buat kamu yang baru tahu channel Like Indonesia, channel ini membahas topik-topik hangat serta berbagai info unik dari dalam negeri hingga mancanegara. Jadi jangan sungkan untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu tidak ketinggalan info terbaru setiap harinya. Dilansir dari laman The Street pada 4 Maret 2022, beratnya mencapai 236.857 gross ton, mengalahkan kapal saudara Symphony of the Seas yang mencapai lebih dari 8.700 gross ton. Wonder of the Seas menjadi kapal terbaru yang inovatif dengan berbagai fasilitas yang disediakan. Kapal ini dilengkapi dengan Wonder Playscape, area bermain luar ruangan yang interaktif, dan lingkungan Central Park yang dipagari dengan dari 20.000 tanaman asli. Di samping itu, kendaraan air ini juga menawarkan musik country di Mason Jar, pertunjukan langsung, karaoke di Music Hall, hingga band yang memainkan musik bolero. Menurut kamu kira-kira berapa ya kisaran harga kapal ini sekali trip? Ayo tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu informasi hari ini Likers. Gimana nih menurut kamu? Kalau kamu suka dengan videonya, silakan di like, share, dan subscribe juga ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.